Pagi Bapak Ibu melanjutkan membaca bukunya Cohen, Give More Help, Prospect to Buy. Pendapatan yang diterima seseorang akan digunakan untuk membiayai biaya hidup, membeli aset, dan ditabung. Secara rasional, orang dapat memprediksi berapa besarnya kekayaan potensial yang dapat dikumpulkan selama kerjanya. Kekayaan ini diwariskan pada keluarganya kelak. Misalnya contoh di atas, apabila saving rate diasumsikan 20%, maka total gaji yang ditabung atau diinvestasikan sekitar 2 miliar. Pendekatan perhitungan ini tentu saja sangat sederhana, karena kenaikan gaji dianggap konstan, mengabaikan penerimaan bonus, penghasilan pasangan, penghasilan lain-lain di luar gaji. Cara ini cocok untuk dipakai hanya sebagai perhitungan garis besar saja. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Silakan dibaca di halaman 219. God bless you.